Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini Taman Aquaponik akan membahas video tentang peralatan apa saja yang perlu disiapkan untuk proses grafting tanaman, terutama tanaman anggur ya teman-teman. Jadi di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman tiga peralatan yang perlu disiapkan untuk grafting tanaman. Yang pertama yaitu para film teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Ini para film. Ini produk dari Bemis. Para film ini dipakai untuk melilit atau membungkus entres ya teman-teman. Entres yang mudah. Para film ini sifatnya itu mudah ditembus oleh tunas yang akan tumbuh. Nah, para film sendiri terdiri ada dua ukuran teman-teman. Yang pertama yaitu para film yang 2 in lebarnya sekitar 5 cm ini mungkin, dan kemudian yang kedua yaitu adalah para film ukuran 4 in. Nah, ini bisa teman-teman beli dengan ukuran panjang 1 meter. Kemudian yang kedua yaitu adalah grafting tape. Seperti ini. Ini biasanya dipakai teman-teman yang hobi anggur untuk melilit atau mengikat antara entres dan rootstock ya, teman-teman. Nah, ini di Taman Aquaponik punya dua produk. Yang pertama yang hijau seperti ini. Ini agak keras dia, tapi berminyak. Ini lebarnya 2 cm. Kemudian yang kedua yaitu adalah grafting tape yang putih seperti ini. Ini lumayan banyak yang nyari juga. Ini seperti plastik wrapping. Nah, ini lebih lentur dan banyak teman-teman yang memilih seperti ini karena lebih mudah diikatnya. Nah, sekian dulu video singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman membutuhkan produk untuk grafting anggur, silakan menghubungi admin dari Taman Aquaponik. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.